Pesta demokrasi Kabupaten Pali sudah dimulai. Pasangan calon bupati dan wakil bupati Pali melakukan pendaftaran di KPU. Namun calon bupati petahana tidak dapat hadir saat pendaftaran ke KPU Kabupaten Pali. Pesta demokrasi Pilkada Kabupaten Pali dimulai dengan tahapan pendaftaran calon bupati dan calon wakil bupati. Pasangan Heri Amalindo Sumarjono resmi mendaftar ke KPU Pali. Meski Heri Amalindo tidak hadir dan hanya calon wakil bupati Sumarjono yang melakukan pendaftaran. Diiringi oleh partai pendukung dan tim ses, Sumarjono mengikuti proses pendaftaran. Sumarjono mengatakan mereka melakukan pendaftaran meski calon bupati Pali Heri Amalindo tidak dapat hadir lantaran sedang sakit. Mari kita rapatkan barisan, kemudian kita bulat dan melangkah sama-sama, kita bangun Pali sama-sama. Lanjutkan. Pak Bupati kita, Pak Heri Amalindo, sesuai dengan keterangan dokter, saat ini dalam perawatan dokter, akibat kesehatan beliau memang belum baik benar. Itu sudah ada surat keterangan kepada KPU yang menyatakan beliau sedang dirawat. Ketua KPU Kabupaten Pali mengatakan pendaftaran calon bupati dan wakil bupati Heri Amalindo dan Sumarjono dinyatakan lengkap. Sedangkan untuk ketidakhadiran calon bupati Heri Amalindo dinyatakan sakit berdasarkan surat keterangan medis. Dan telah kami lakukan verifikasi baik itu BKWK, B1 KWK, dan persyaratan-persyaratan lainnya. Dan kami pastikan bahwa untuk persyaratan berkas pasangan calon itu adalah lengkap dan akan dilanjutkan untuk tahapan selanjutnya juga adalah tes kesehatan yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 dan 9 September 2020 di Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang. Dari Pali, Bisrun Silvana, iNews melaporkan.